Hai guys, welcome back to my YouTube channel. It's me again, Karissa Ejunia. Yay, bagaimana kabar kalian semua? My ace, aku harap kabar kalian baik-baik saja dan selalu sehat, selalu gembira dan selalu dilindungi. Dan hari ini aku bakal melakukan reaction lagi, MV reaction. Dan kali ini MV reactionnya adalah untuk Soloist. Sebenarnya dia nggak solo sih, dia punya grup, grupnya Winner. Cuman dia ngeluarin lagunya ini dia sendiri solo gitu ya, Kang Song Yun itu dari YG. Entah kenapa ya, tahun ini tuh YG tuh kayak comebacknya tuh berderet-deret-deret gitu loh. Kan kayak dari Trejo, terus siapa itu? Icon, terus Rose, terus sekarang Kang Song Yun ini. Nah, habis gini siapa lagi? Apakah tiba-tiba nanti beberapa hari lagi ada suara notifikasi dari YG Family? Kita tunggu saja. Tapi sepertinya bakal ada dari Lisa, cuman nggak tahu pastinya kapan. Oke, sekarang aku mau nge-reactionin punyanya ini, Kang Sonyeon Winner. Jadi sebelum nge-reactionnya, seperti biasa, kalian jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe itu channel aku, Karissa Ejunia. Dan kalian juga bisa follow Instagramku, @karissaejunia. Yay, thank you semuanya. Dan sekarang kita langsung aja ke reactionnya. Oke guys, MV-nya udah aku siapin di HP aku. Lumayan panjang sih, 4 menit 15 detik. Sepertinya ada kayak story-nya gitu, ada kayak ceritanya gitu. Biasanya kalau lama-lama gini, biasanya ada kayak sekilas ceritanya. Dan judulnya tuh lucu banget sih guys, Ayah gitu. Kalau dibaca dari Hangul-nya sih Ayah gitu. Oke, kita langsung mulai aja. Go. Oke, di dalam rumah YG Entertainment presents Kang Seung Yun. Oh, main gitar dong. Tapi gitar yang gitu namanya itu ya, bass ya kalau nggak salah. Oke. Wow, suaranya merdu guys. Oh, asik ya, suaranya enak banget. Aduh. Bisa lah ya duet sama Yedam, please. Oke. Baca album guys dia. Baca, lihat album. Oke. Bajunya bagus banget, kilap-kilap. Wah, ini Mino gak sih? Ada Mino dong tiba-tiba. Wah. Oh, ceritanya kayak konser gitu, gengs. Oh, iya gitu maksudnya. Iya. Oke. Iya. Oh. Enak ya, nadanya tuh kayak slow, tapi slownya tuh yang bukan slow banget, jadi masih ada kayak beatnya dek dek gitu, maksudnya kayak ada itunya. Oke. Okay. Oh, lari dong. Oke. Okay. Oke. Okay. Iya. Oke. Okay. Iya. Dia sayang banget sama gitarnya tuh kayaknya ceritanya. Iya. Oke. Okay. Mungkin dia dituntut kayak jadi perfect gitu. Cuman dia tuh cuman manusia biasa juga gitu. Jadi nggak bisa, jangan nuntut aku jadi perfect gitu. Oke.
nyandu banget sih itu. Iya. All that you see is. Tapi ini mamanya kenapa ya? Ah, ini pantainya familiar sekali, guys. Ini pantainya sama kayak yang di Treasure I Love You, bukan? Panggungnya juga deh, kan Treasure juga pas gitu di situ. Ada kayak panggungnya gitu. Kayaknya sama deh. Tapi entahlah. Oh. Wow. Udah selesai. Kang Sung Yun, first full album. Oh, ini full album pertamanya dia. Iya. Iya. Oke, okay, guys, jadi itu reactionku untuk Kang Sung Yun Winner dengan judul lagunya Ayah. Itu kayak enak banget lagunya, guys. Slow-nya tapi bukan yang slow-slow banget, dan menurutku itu tuh artinya kayak yaitu dia tuh dituntut kayak perfect atau dituntut sesuatu gitu, cuman dia itu maksudnya ya itu cuman manusia biasa juga gitu, jangan terlalu maksa dia untuk jadi perfect gitu. Kalau kayaknya sih gitu ya, nggak tahu lagi, mungkin kalian yang punya pendapat lain atau tahu arti sebenarnya bisa komen di bawah. Dan ya, itu aja reactionku untuk kali ini, semoga kalian suka, and see you guys on my next video reaction. Bye bye.